Sebentar, saya minta minum. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili dan memeriksa kasus ini. 10. JPU KPK salah menerapkan hukum. JPU KPK memaksakan tindak pidana umum untuk dimasukkan ke dalam ranah hukum tindak pidana korupsi. Dengan demikian, dakwaan JPU KPK ini harus dinyatakan tidak sah